6 Yogyakarta ini. Dari segi prasarana, kami mempersiapkan juga sebagai tindakan darurat nanti, yaitu alat material untuk siaga atau sering kita sebut AMUS, itu di titik-titik stasiun-stasiun besar yang berisi semacam bantalan beton, kemudian bantalan kayu juga, perancah, termasuk kantong-kantong plastik yang digunakan untuk isi pasir, seperti itu untuk darurat kami juga disiapkan. Kemudian kalau dari prasarana yang terkait dengan daerah yang penanganan khusus, kami ada 3 juga daerah penanganan khusus. Dari faktor alam, terletak di sebelah utara, Daop 6 Yogyakarta ini, tepatnya di lingkungan atau di daerah wilayah Gundi Goprak, kemudian Kalioso Sumber Lawang. Di situ termasuk kategori daerah banjir dan amblesan. Ada 3 titik. Kalau wilayah selatan? Kalau wilayah selatan, alhamdulillah bagus kondisinya. Termasuk juga di Kalimenur saat ini juga sudah maksimal, bisa di kecepatan 80 km per jam.